Gak habis-habis sentil Anies Baswedan, Fahri Hamzah disebut mirip orang lantur dan berkata, kelihatannya sesuai pesanan. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah dikenal sebagai sosok yang kerap memberi kritik tajam kepada ex-gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, seperti dalam unggahan media sosial terbarunya. Hal ini pun langsung ditanggapi oleh pengamat kebijakan publik Gigin Pragiyananto. Ia mengaku heran dengan sikap Fahri yang selalu menyentil Anies di setiap kesempatan. Menurut Gigin, omongan Fahri ini seperti orang melantur. Heran orang seperti ini dikasih panggung? Ucapnya dalam unggahan di Twitter Selasa, 3 Januari 2023. Menurutnya, seluruh pernyataan Wakil Ketua DPR 2014 hingga 2019 ini nampak sesuai pesanan. Omongannya seperti orang melantur, kelihatannya karena sesuai pesanan, ungkapnya. Sebelumnya, Fahri Hamzah menilai Anies hanya dipakai untuk mendulang massa bagi Partai Nasdem. Seperti yang diketahui, ex-Mendikbud ini memang telah dideklarasikan barisan Surya Paloh sebagai calon presiden 2024. Fahri menyarankan Anies sebagai intelektual untuk mengedepankan gagasan ketimbang pengerahan massa seperti yang dilakukan saat ini. Berhenti dengan politik massa, lalu mulai politik gagasan. Bengkas Fahri saat menjadi tamu diskusi seminar Total Politik yang ditayangkan di YouTube belum lama ini.